Jujur aku isi saya. Oh,
Terpesona, aku terpesona.
Take a time because the commentator is right now still have a chit chat in the live streaming, maybe about 15 minutes. Don't worry about Ericsson, I will heal him.
Oke, jadi kita sekarang udah masuk di semifinal ya. Udah dibikinin kopi sama istri. Oke, sambil nunggu teman-teman komentator, kita set formasi dulu. Kita udah nyiapin 3 formasi, kita beri nama to mini ball. Lalu ada kemarin terakhir kita masang siapa ya, bisa gacor itu ya, to mini ball. Mana sih? Oke, to mini ball 7 ini adaptasi dari taktiknya Liverpool nih yang tidak terkalahkan di grup B, sama to mini ball 4-3-3 ini yang common lah, biasa. Oke. Oke, karena sebenarnya kita main ini bisa kita bikin false nine. Kita nggak punya striker yang benar-benar striker murni sebenarnya. Sayapnya kita bikin inverted inside forward. Oke. Kita trik-trik taktik dulu aja karena nanti kalau udah ada baba udah siap. Kita siap mainkan. Oke. Kemarin kita tuker ya posisinya ya, berarti ya. Yang sebelah sini itu false nine. Nanti si siapa? Alexis Sanchez. Nah, ini ya, aku lupa ini. Si Jesus kemarin apa ya role-nya? Kita masih nunggu Ale juga. Kita akan ketemu Bradford ya nanti. Wah, saya lupa pamer baju. Pamer baju dulu. Ini Tomini FC nih. Gimana ya, sini berarti. Tomini. Ini kita disponsori oleh Chicky Ball. Nah, udah pamer bajunya udah. Nah. Ini kita stream dari rumah dan jadi host. Jadi kita berdoa semoga lancar, tidak ada DC. Ya, kita nanti tulus sih sebenarnya di pertandingan ini karena lawan kita cukup berat, si Bradford. Kita coba pantau grup Discord juga. Hello everyone, can we go to the first match, go on holiday. Yep, I want to heal and give a moral push. Oke, kita ini lagi go on holiday. Oh iya, staff. Mungkin kita harus cari staff buat kesehatan nih. Medical nih, penting nih. Pada cedera nggak ada yang obati. Wah, uangnya banyak nih, beli semua.
vacation until this date. Kita akan melawan Dreadfort, pemuncak klasemen grup B di IDFM League. Kita saling mengalahkan ya di pertandingan yang pertama. Tumini menang dengan skor 8-3 kalau nggak salah. Di pertemuan kedua ganti, kita kemarin dibantai, lupa berapa, 9-4 apa berapa. Seperti yang sudah kita duga, semuanya cedera. Oke, kita langsung ke sini aja deh. Oke. Hampir semua ini udah cedera nih. Kita nggak tahu nih streamingnya seperti apa, teman-teman. Kita percayakan aja ke Garuda, Mas Ad. Mas Andra sama Mas Piton pasti lebih kecil lah dari kemarin. Semoga nggak ada halangan ya. Oke. Okay. Wow, kita attend press conference. FC Trivolta Kusen, ah ini terlalu. I'm confident aja. Having been through in another medical era, I'm confident. Whoa, we had in the experience of success. Oke, okay, kita healkan dulu pemain-pemain squad. Nah, ini kita cek di sini general info. Ini selection info ya, sorry. Nah, ada yang cedera, Ibrahima Konate. Di sini remove all bans. Follow injuries sama follow unhappiness. Oke, lalu kita sekarang ke tim Dreadfort. Squad Dreadfort mana? Oke, kita do the same ya. Remove all bans, remove all injuries, remove all unhappiness. Squad dari delima, delima kita remove all bans, kita remove all injuries, kita remove all unhappiness. Oke, aman. Terakhir kita ke Aleh. Kayaknya Aleh banyak yang cedera nih. Banyak banget. Kindly check your last squad ya nanti before the match. Ya, yeah. Looks good. Okay. So much injury player on your squad.
Yeah, injury. Yeah, I see. Yeah. Okay. Dreadfort, continue. Yeah, we are still waiting for the live stream schedule. Tactical? Yeah. Already in the semifinal. Tomini versus Dreadfort and Delima versus Alastair. This it will be two legs, yeah. Home and away. And then after that we go to the final. Yeah. Okay. Delima. Ayo kita ke room masing-masing. Delima ke sama Alastair. Nah, si Pak Sokoki, Pak Dreadfort, Pak Adam. Pak Adam, Pak Dimas sama aku ya. Ke room semifinal ya, voice call ya. Terima monitor. Oke, sip. Kita di sini aja kali ya, Om. Om Dimas. Kita di sini aja lah, kan sama aja kita pindah sana sama sini. Ya udah deh, pindah deh. Lihat live streamnya deh. Oh ini lihat deh.
Malang. Oke, kita teliti lagi nih informasi kita nih. Sebenarnya pengen nyoba Dembele. Cuma Sanchez kemarin terakhir gacor. Sanchez ini ada preference posisi nggak ya? Nggak ada sih. Oke, kita coba gini deh. Kita simpen Sanchez, kita pakai dulu Moussa Dembele karena dia secara stamina staminanya 14. Kita lihat dulu deh Sanchez berapa stamina. Tuh, stamina cuma 11 nih Sanchez tuh. Kita jadikan dia super sub aja. Arena ini sebenarnya dia lebih cocok jadi kartu ini ya. Oke, kita coba pakai Guiri. Reina kita simpen kalau buntu. Socek kita simpen dulu buat super sub. Semoga nih Zagato. Ini formasi Dreadford yang kita adaptasi. Nah, tapi di sini kalau nggak salah Dreadford dia pakai DLP. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Mungkin wide playmaker kali ya. Support. Karena ini berat, lumayan berat lawan Dreadford. Kita home duluan, nanti away berat kalau kita nggak bisa menang di sini. Halo Mas Alan. Enak ya kalau sambil ngat gini. Kita tunggu dulu teman Mas Andra baru mengulas tim. Oke. Pada bingung, belum jalan belum. Oke, siapa tadi yang nanya? Udah jalan belum? Delima ternyata belum. Tenang aja. Masih tunggu komentator. Kita sengaja belum pencet nih untuk submit. Itu Om Garuda gelap banget ya. Gelap-gelapan dia nih, sembunyi-sembunyi dari istri apa gimana nih dia nih.
Jangan-jangan lah tangan kirinya tuh lagi gendong bayi tuh, Om Garuda. Oke, kita bentar lagi akan mulai. Kita ngopi dulu sambil nunggu. Nah, ini kan FM 23 bentar lagi rilis tanggal 23, teman-teman yang belum. Oke. Kayaknya kita udah bisa mulai. Wah, kita nih dari tadi ngelamun-ngelamun malah. Nah, ini mumpung nervous ya. I have faith in you lah. Kita kasih percayaan diri mereka lah. Oke. Okay. Kita tadi set piece belum kita atur, nggak apa-apa kita atur sekarang. Barangkali ada yang mau lihat kan set piece rutinnya kayak apa. Jadi kalau attack kita suka naruh di sini pemain di short. Sini dua-duanya kuat nih. Jumping reach 17. Jumping reach-nya si Zagato 18. Oke, di sini gantian Konate yang nyundul. Nah, ini mungkin oh, udah oke nih, dah. Kapten Jemet. Penalti ini kadang ngaco nih. Tuh, Moussa Dembélé kan jelek itunya, mentalnya. Sojek deh. Nih, kadang JWP. JWP sering gagal. Ya udahlah, nanti aja lah. Oke, biar nggak terlalu lama nunggu yang lain, kita never again. I have faith in everything to run. Okay. The first goal is crucial. Ya, setuju. Okay, we will be fine. Okay, first match. Against Redford. Kita coba pasang duet. Nah, dia pakai formasi ZAZ 4-1-2-2. Aleh udah mulai nih. Oke. Kita posisi home dan pakai formasi yang sering dipakai oleh Redford. Harusnya dia tahu. Oh, tadi ada yang lupa saya. Hampir aja. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Saya lupa nggak OI. Ini bisa sangat fatal. Dia harus di press ya, supus lagi. Kapa ini juga. Oke. Okay. Sorry Dreadford. Wah, Dreadford walaupun main away dia high press ya. Keren. Oke, okay, settingnya jangan lupa ke highlight. Kita setting TV biar enak dilihat teman-teman. Oke, Gauri umpan sangat bagus ke Bailey. Alah. Ditangkap Stratoska. Sayang sekali serangan pertama yang berbahaya dari Tom ini. Di pertandingan sebelah. Delima udah unggul 1-0. Ayo Ale. Nanti nggak ada yang streaming loh. Kita harus lolos nih. Alah, kita harus ketemu di final. Oke, bagus banget di Marco. Oke, bagus JWP. Bagus Dembélé. Hey, set. Astaga.
Jesus, terobosan bagus, Bailey. Oke, tempile dan cool. Itu dia cool pertama kita. Musa Dembele, untung kita pasang. Gol 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 gol. Tuh lihat jersinya tuh. Tom ini. Wah, ini goal saya nggak tercatat nih di live streaming nih, Pak Garuda nih. Saya nge-goalin Pak Garuda. Wah, tendangan-tendangan bebasnya ngeri banget Redford ya. Sangat imbang nih. 6 shoot. Sama-sama on targetnya lebih banyak Redford. Oke, mereka ngerubah formasi. Jadi tadi 5 back sekarang 4-1-1-2-2. 4-1-1-4. Bahaya sekali nih kalau dia. Nah ini nih, awas. Oke, Altai, awas-awas lu Rinti. Untung Altai tangannya panjang, panjang tangan dia. Wah, support leg sepertinya harus kita matikan. Tidak berhasil dengan always press untuk support leg. Oke, kita coba yang lain. Waduh, what was my cheating code? Oke, what was, tahan dulu sebentar what was. Kita udah 3 pemain terkena kartu kuning. Nah, sepertinya Gabriel Jesus nih yang pada nervous banget sih. Oke. Sepertinya Jesus di sini akan kita tukar dengan Dembele. Kita pakai ini. Gak usah dribble-dribble kalau Jesus mah. Pinyo ini bahaya ya, dia ini bahaya kalau kena, udah kena kartu kuning biasanya dia akan kartu merah. Kita is off tackle. Nah, Dudu nggak tahu sih kalau Dudu, kita kurangin aja ini tackle hazardnya. Oke, kita lanjut babak kedua lawan Redford. Oh, Filip Kostek, lo. Oh, halo bosku. Gol dong. Aduh, astagfirullah Jesus. Masuk. Ki piye Jesus ki kok ngono ra gol iki. Halo Om. Aduh, Konate. Enggak apa-apa Om, tenang wae Om. Iyalah,
tahu lah, makanya tak ambil nih daripada aku kena zonk lagi kayak di liga, tak colong aja. Ayo tengah. Oke, Jesus 2-0. Mantap, bosku. Jesus lumayan ya. Ternyata ya, nggak pernah tak pakai di liga. Tuh terobosan Dodo. Dodo ke tengah. Jesus yang kita tukar posisi berhasil. Goal. Coba ini deh, stay on fit nih, mulai bahaya, banyak yang kartu kuning. Oke, Jesus lagi bahaya nih Om Jesus Om. Tuh di Marco Om. Alah. Rakosa baik banget, bagus ya refleksnya ya soalnya ya. Aduh kalah sih. Aduh 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 kalah sih. Nah ini nih gol nih Om. Aduh aduh, strikermu Sesko. Wih, Osihen bahaya, Osihen, Osihen, Osihen. Oh ya, untung kena kepala tuh. Iya, kemarin kan juga gagal kan? Pas pertandingan pertama. Oh, di Liga. Alah, kebobol. Jimmy Stiti. Padahal ada Konate, ada Zagado ya. Tinggi-tinggi loh. Wih, tinggi banget tuh Jimmy Stiti. 2-1 bro, bro. Dapat goal away. Enggak dihitung sih. Maksudnya kan lumayan. Nanti agregat kan. Enggak dihitung. Oke, Bailey. So cek. Ulah, Mister Bro. Masih beruntung. Strakosa sama Alta ini sama ini posturnya tinggi gede. Ya di Marco. Wih, offset gak bro? Offset, offset, tipis, aduh, tipis, mantap jadi. Iya betul, betul. Kurang nyoleknya, kurang diapi nih. Yang lain udah banyak nih pemainnya Dreadfort nih. Ya Allah, sebelah 4-0, bro. Hmm.
menang 5 eh bantai Aleh. Keren tenan. Just tenan. Ngeri ngeri tenan, ngeri ngeri ngeri. Sorry sorry tak pause ya. Kowes mulai berbahaya sampean. Harus di press atas. Bahaya ini, kowe mainnya kok iso malah lewat tengah ya. Kowe iki lho, formasimu ku lho ora urus iku. Formasi ora urus. Oh iya, bro. Kena kepala. Kena kepala. Iki pemain andalan urung dimasukin, bro. Lo tak simpen wae lah engko. Ora ting. Pause wae nak ame formasi enggak masalah. Iya. Aku karo copot jenenge pemain-pemain luar mereka malah nggak cocok kayak gitu. Iya, karena jadi delay kan. Mending mending kamu pause sekalian, mereka ngobrol dulu gitu loh. Cuma yo itu kan selera. Karena kita extended sampai komprehensif kan, koyo ngono yo ora rampung-rampung. Oke. Good game yang pertama, Om. Selamat opo nak wes lolos. Nak wes lolos lagi selamat. Engko kena kena comeback iki engko. Oh, pertandingan sebelah kayaknya pembantaian massal itu. Aleh dibantai. 4-0, woi. Tuh udah pucat tuh si Aleh. Ayo di next dulu ya. Kita balik ke participant lobby. Kita balik ke participant lobby ya. Eh, nggak usah balik ding, kan habis ini langsung main lagi. Sorry, sorry. Iki sapa sing guru? Aleh. Iki seru nih pakai customize database seperti ini, kita bisa cedera di tengah jalan. Iya kan? Iya, terus kan di heal dulu. Di heal pakai editor, nak enggak yo nangis kayak gini. Di save sih, masalah ini aku juga cuma pakai Telkomsel, bro. Ya wifi cuma pakai MiFi doang, kan nggak di kantor. Kalau kemarin di kantor kan enak itu, kalau di rumah gini takut putus. Oke, kita next next terus. Sopo gue mau saya ngambek. Oh, Awan Witnel ngambek.
Iya, padahal kan lagi pertandingan ya, nak neng kene kan. Iya sih. Yo, Wu Chiyong ngambek latihane. Tapi seru sih kayak gini. Seru ya, tapi kayak gini kan maksudnya sehari bisa dapat berapa pertandingan. Kalau cuma ngomong kayak ngono, aku live stream lek. Iya, so. Nah, apa-apa lah, naik wes rahasia umum lah. Oke, kita. Ya, mungkin kapan ya? Kapan Mas enak ya, Mas? Aku wes longgar sih sebenarnya, proyek juga longgar. Paling Desember nanti, Mas. Oh, tuh 4-0. Oh, home warga delima masih bisa kena comeback dia. Dia home tadi. 4-0, bro. Bisa lah, bisa. Bisa, nah Alastair. Alastair masalahnya strikernya dia kurang ini. Kalau Karelnya di marking sama itu, ya dimatiin delima. Udah nggak ada ini. Oh iya. Iku. Nah, ini kan nanti masalah pengalaman dia itu. Dia itu pendirinya FM Playoff, bro. Kan istilahnya kalau stream dia rutin, cuma kalau masalah apa? Draft mode kayak gitu pasti masih banyakkan kita. Dia aja kan kaget kemarin di Indonesia ada liga yang sepanjang itu, terus dia bilang wah jadi grogi gitu. Tapi bagus lagi aku lihat streamnya, kita save dulu ya, kita lihat streamnya EJNRK sama streamnya Alester tuh jadi pada ini tahu Indonesia tuh di mana sih gitu. Saya taunya Bali doang. Terus pada ini mana sih orang mana sih gitu. Nah, ini dia. Bingung nih kemarin. Ini Om Trifot pakai formasi andalan nih pasti nih. Iyalah, nggak apa-apa Mas, keluarkan semuanya. Kayak aku bingung ya. Kayak masalah harus main gimana ya? Kita tinggal coba-coba lagi. Sing tak nggo iki mah kan. Cuma tak ganti role kan. Iya. Tapi berhasil kan. Cuma nak ketemu Garuda ya rada repot. Ya dia punya taktik itu juga kan. Jam tips. Gitu ternyata. Iya, apa itu? Gamers Cafe. Oh ya 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 ya.
Hati-hati Mas Bro. Oke, kita aku wes ki kowe wes dong. Oke. Saya aku nge-set dikit dulu. Iya, aku karo delok. Jadi emang ternyata berat banget buat stream pakai laptop tuh. Itu padahal laptopnya Om Garuda, laptop spek bagus, ketarik-tarik suaranya. Kemarin kan aku pakai itu, Mas. Pakai apa? Pakai CPU yang habis di-upgrade itu. Betul, Twitch lebih ringan dan lebih jernih ternyata. Betul, aku juga neng kono ora ono sing nonton Mas. Neng YouTube tanggung kan tinggal 300-400an lagi udah bisa 1000. Suaranya ketarik-tarik kan. Oh, masih formasi 2DM ya. Kalau Zik nih rekomendasi itu. Harga Nets, oke. Okay. Gantung lah nak tengah aku kong ini ya atau imbang sama Galaxy karo iku kan Konate karo Zagato. Oke, good luck Om. Om masih bisa ngejar. Cak Madione. Tetap aku live streaming kan kok. Tenang wae. Jersiku PS Sleman ki, Bro. Ijo, Bro. Wih, tembus Tiki Taka. Wih, cool Mas Bro, Guiri. Ora lah offset op. Offset opo? Offset offset. Cool lo cantik Bailey, mantep Bro. Ora offset opo. Enggak ono iki lho, suara Rera ono kok lo. Offset offset. Wih. Wih, Strakosa. Goyri sama gol ke lo, Mas Bro. Hola.
so check. Niki itu mini. Eh, aku orang ngecek. Iya, Mas Bro. Pakaian toh neng playoff. Pakaian neng playoff, murah iku, 24. Yo, aku kadang ambil iku, kadang mosa. Gonta-gantian wae. Heeh. Iya. Tuh kan kalah sih kan. Nah, kan. Oke, mari kita antisipasi dulu. Oh, sih, ganti play sih. Tuh, tinggi banget. Klasik neng kene ya malah ya patu ero Fabinho. Iki saran berkedok racun tenan iki. Iya, tak tuker ya wae lah. Si, ngapa tak omong kira kowe ya? Engko dhewe formasi gur tuker-tukeran ngono engko. Ganti sih, aku sih formasi iki. Padahal tak pasang liframen token ora di bombardir kaya wingi si Garuda kaya BK sing pendek Aurier. Kemarin karo si Ale kan strikernya tinggi-tinggi ku. Akanji apa ya? Rapat ya. Awas bahaya Matuiki. Ya kan kena meneh Kalazic lagi. Wah, terima kasih. Ah, bahaya, bahaya, bahaya. Kok dibantai apa iki lho? Sapa? Sapa? Lagi kok ya 2 gol 10 menit. Wah, Di Marco kamu kapan? Ngeri ngeri Kalazic. Dia Pak No iku Kalazic. Loh loh loh, ganti pemain teh. Alvarez. Asisten pelatihku si kue Thierry Henry. Bisa ada staffnya
cuma yang enggak real stuff. Ya kayak EDW main iku biasa. Wah, gila gila. Siapa ya om pemainmu sing bahaya ya? Lagi iki ana wong ngandani saya HP. Tuh, klasik ya, bahaya banget ya, tinggi ngono ya. Lumayan murah maneh. Ya kalau pas ya. Iya, ya masalahnya sayapmu Madueke dan Leao bro, bro licin licin. Yeay, jangan dong. Saya istekel dulu, terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih sudah diingatkan. Saya masih ada pertandingan final, Pak. Kalau lolos. Bahaya, Bro. Mister, Bro. Waduh, Zaka tuh. Aduh, aleh neng kandang dibantai, bro. Yo, jangan gitu, Pak. Jahat amat sih, Pak. Jangan jahat-jahat dong. Makanya iku dia punya De Paul Zaniolo. Oke, thank you om, thank you banget udah iku lo ya. Sampean yang interview sih ya, nggak usah pak, nggak usah iku nggak apa-apa. Suarane tok wae nggak apa-apa. Nah, iso on cam ya, on cam Discord. Siap, thank you banget lo ya, wes meramaikan. Kapan-kapan ikut lagi. Makasih mas. Oke, kita lihat pertandingan Leicester yang kena bantai warga Delima.
Kita sambil lihat nih, sambil kita scout dikit-dikit si Delima. Apakah dia masih pakai formasi? Warga Delima 33 shoot on target 10. Expected goal. Bahaya bro, Bedoporo. Ono aja. Sosa. Dilan ini harus dimatikan. Ini dia menari-nari dia di tengah. Ui, uish, uish, mister. Oke, Carol di samping. Oh, James nih, goal nih harusnya. Oke, dapat satu. Satu tiga. Masih harus ngegolin 6 lagi. Yusuf Mokoko. Wih, 2-3. Rafael. Kita kemarin kan kalah sama Delima pakai formasi, sebenarnya kalah tipis sih 2-1 kita ya. Kita ganti ke taktik ya. Kita coba pakai plan awal dulu aja dah. Nanti Zaniolo harus dimatiin nih. Zaniolo, Delaney, De Paul. Tuh kan Zaniolo. Oh, Calvert-Lewin dipasang di situ ya. Oh, aleh. Sayang sekali. Kita balik ke partisipan lobby.
So sad, Aleh yang harus tersingkir. Siapa ini namanya? Halo, warga Delima. Ela, ela, bisa nyampe final juga kita ketemu lagi. Duh, ngalahin peringkat 18 tuh, 13 dunia, Lek. Ngeri, Lek. Dia tuh dia terlalu attack sih ya. Iya, orang pemainnya kalah. Berat. Ini minta juara apa enggak nih? Udah kepalang tanggung kan? Maksudnya gimana? Oh, dua, dua, dua. Boleh, 2-1. Ini satu leg doang loh. Enggak sih, kayak dibalikin aja lah ke FR-FR biasanya lah. Kemarin sok-sokan taktik apa itu malah nggak jadi. Sama kemarin tuh kan pada cedera ya. Ini lagi good play. I saw you. But
heard anyone or know how anyone likes to play. But yeah, there's some really, really good competitors in Indonesia by the look of it. But yeah, I couldn't do enough to get through. Yeah. Actually, we are really happy to have you here. We can have another relation with other MF community outside Indonesia. And yeah, we are happy if we can have you and other football manager content creator from outside Indonesia in the future. And yeah, thank you, Alain, for your participation. Really appreciate your time. Yeah. Oke. Okay. Hmm? Apa, Pak? Oh, tadi DC. Tenang. Siap. Aman. Ini tak safe kok. Asal enggak pas main aja, tak lanjutin terus nanti. Nah, I appreciate the effort. Good luck to everyone else for the rest of the tournament. Thank you. Thank you. From FL Garuda, revenge. One day. Well, you know, we'll have to wait and see. Coba kamu itu deh, Mas. Apa? Restart FM. Tenang, Wai. Ini kan masih ngobrol-ngobrol. Tak minta ditunda. Masih dead vote. Kita masih nunggu. Jadi dari delima tadi ada trouble, tapi kayaknya udah masuk nih ya. Om Bayaki udah masuk ke room kah? Ya, udah masuk ya ini ya. Aman kan? Oke. Kita continue deh. Tak kabarin dulu yang di itu. Final panitia FC dong kalau gini. Halo. Inspirasi nih. Aduh, internetnya. Oke, kita finale. Boleh next saja juga nggak apa-apa, next saja om, cuma dikit kan.
nganu putus-putus, jadi punya Om Garuda OBS-nya nggak kuat, nggak kuat karena overload. Memang kan berat banget itu streaming kayak gitu. Ini makanya harusnya yang nge-host Om Garuda, akhirnya tak take over. Oh, pemainmu ada yang cedera ya? Aku nggak tahu ini tadi nggak nyimpan pemain ya, yang kartu kuning ya asal dimainin aja. Kalau kamu kan tadi udah bisa nyimpan pemain. Oh, Alex Telles ini ya nggak bisa main ya. Aku harus provokatif nih. Nah, press conference-nya harus provokatif. Ini internet di rumah, untung nggak pakai Indosat. Sekarang Indosat gantian yang. Oke, bisakah continue, Om? Halo. Oke, ini kamu nyampe di taktik belum? Belum ya? Belum kan ya? Oh, lagi press conference loh. Oke, manajernya press conference beneran. Kita final nih sekarang ya. Oke, good luck ya, Om ya. Udah sampai sini udah lumayan. Ngerti. Enggak ada. Enggak ada. Full team ini. Kenapa selalu Jiyoung ya yang direkomendasikan? Thierry Henry ini mumet dia ya. Di Marco nggak pernah dipasang. Ya biar cepet doang sih mas, nantinya juga dirubah sendiri. Wow, kita main away dulu ternyata bosku. Main aman aja pak ya. Main aman kali. Oh, ini enggak kok main away itu kan kita cuma satu leg ya. Satu leg. Ini tempat netral kok. Kita save dulu ya, sorry ya. Harus hati-hati nih, nggak punya cadangan. Kabarin kalau formasi udah, Om.
banyak asisten manajernya atau di sana kayaknya. Kok di Marco jelek ya di Marco. Udah, oke. Let's go. Wah, ada yang lupa, Om. Aku balik lagi belum ini. Belum OI. Balik dulu bentar ya. Zaniolo, mau diapain kamu Zaniolo? Oke. Di mana ya? Oke, let's go final. Nah, tuh udah kartu kuning. Good luck, good luck, good luck. Oke. Highlight buat warga delima. Oke, what was? Oh, bahaya. Waduh, duh, untung Altai tangan panjang. Bahaya, bahaya nih, bahaya. Sorry, sorry. Bahaya, bahaya. Bahaya, bro, bro. Ya sesekali lah gage nyerang lah Om. Ayo Di Marco. Wih, tiang. Calvert-Lewin tiap main ya lolos terus ya. Enggak lah. Calvert-Lewin. Apa itu De Paul tukeran posisi? Pas banget lagi formasi, jadi nukernya tidak ini. Oke. Kolasinak, nah kan kerebut. Awas, awas. Eh Jesus. Oke, Guri. Guri. Eh, Peli. Lah. Masih bisa. Ini kipernya kacau kacau kipernya. Eh goal inline teknologi nih. Oh enggak goal, enggak goal. Waduh. Ih kacau ih. Kacau kacau kacau. Kacau.
Acau ya. Itu gimana? Oh iya, leg satu ya. Leg satu dia kesalahan ya. Leno ya. Leno GG banget. Oke, mantap. Goiri lagi. Alah, Mister lagi ya Allah. Ini ME lagi nggak sama Tumi ini nih. Emang ada highlight di tempatku nggak ada highlight? Nih? Oh iya ya mungkin mungkin. Ini halftime kan? Oh, selalu kartu kuning ya. Kamu Fabinho. Oke. Alah, gantian malahan. Wih, bahaya ya Favinho. Ayo Dembele, Dembele. Ayo Bailey. Dodo. Eh Bailey. Oke, offset kah? Offset, offset. Ya Allah, ME jahat banget sama Tumini. Kita coba masukin Rena, apakah bisa membuat perubahan? Wih, mantap! Dembele rajin banget, rajin! Wih, ayo di Marco! Alah, lah, lah, lah! Iya kemarin gitu ya golnya ya. Gol gak mutu. Oke ini jadi nih, jadi nih, jadi nih Rena. Astagfirullah. Gol Allah. Piye iki ya?
Di Marco. Waduh. Nah, ini sekali dapat highlight cool. Oh, enggak. Ayo Rena, Rena, astagfirullah. Ya, finishingnya kayak gini amat, butuh siapa ya? Ya Allah. Nah ini WordPress nih, cool nih. Ih, Di Marco, Leno gila banget nih Leno. Pejuang lagi wangi banget. Aduh. Aduh, perpanjangan ya. Ih, anjir. Aduh. Finishingnya nih, finishing nih PR banget nih. Stamina siapa yang ya betul. Waduh. Oke lah, kita cobalah. Oh, ratingnya gila-gilaan. Kipernya gila. Weh, injury bro, Ben Rahma. Untung ada satu pergantian tambahan. Oh, ini pengganti. Nah, ini cool nih, Om. Oh, Zakato. Nih, tuh mini emblem tuh mini. Ini baju disponsori Chicky Ball. Oke, mantap nih. Aduh. Awas. Awas, awas. Wih, lolos sih kalau sini. Ih, penalti. Astagfirullah. Tuh jahat banget ME-nya. Ini kena penalti, set. Ini. Aduh. Kacau, kacau ini ME-nya kacau. Tuh, tebakannya udah bener loh. Kacau, 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 Mas Bro. Awas, awas ya Allah, Calvert-Lewin. Eh.
tendangan apa itu? Belum dong. Oke, senjata terakhir. Ya, kamu ada Leno, Mas. Mas. Aku tuh lupa tadi tuh, baru kepikiran. Kamu kan masukin cadangan, tak diamin aja. Ayo dong, kita attack lagi lah. Udahlah, nothing tulus lah. Bahaya nih kamu nih, dua highlight dapat penalti. Tuh, 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 the power. Wih, ditangkap Altai. Ditangkap Altai. Wih, kok keserang terus sekarang? Offset, offset, offset. Wih, gantian kiperku. Wih, nggak lucu nih. Nggak lucu, penalti, boom. Astagfirullah. Aduh. Kalau ini mah udah sweet aja nih, sweet. Aduh, aduh. CWP itu jelek ya penalti. Nggak ada yang lain. Give it your best lah. Oke, okay, good luck lah. Ada penalti gini mau gimana lagi? Tapi ini imbang ya tadi di extra time yang babak kedua gantian kena bombardir si Altai. Altainya gantian yang GG. Goal. Ini highlightnya mungkin kita pelankan ya, biar enak yang nonton. Wih, Alexis. Nah, ini nih naik nih. Ini ke angkasa ini Pedro Porro nih. Aduh. Dingin, eh. Aduh, Warpros nih nggak gol, Om. Enggak, Om. Dia nggak bisa penalti, Om.
Oh, bisa. Nah, ini The Paul. Ngapain kamu, Pak? Wih. Aduh, usah cek. Hey, cool. Ayo dong, gagal dong, satu dong. Ma. Wih. Aduh, Dodo lagi nih. Dodo pemainmu ya? Sering kamu pick ya? Cool, ke tengah tuh. Aduh. Ayo dong, gak cool dong. Mentalnya kena nih, mental kena kamu. Wih. Aduh. Aduh, pas dapat cover Lewin lagi, ya udahlah. Congratulations, 65. Kan nggak lucu ya, nggak yang ngadain juara ya kan, nggak lucu. Konspirasi nanti. Oke, selamat 65. Ini tak screenshot dulu nih pestanya nih. Oke, sambil itu ya, bisa sambil buka YouTube sambil lihat mereka mau ngadain apa nih abis ini. Wawancara dulu kita. Di mana ini wawancaranya? Kita di mana nih? Di sini. Kalau aku kan elimination. Ikut aja di sini deh, Om. Nanti kita koordinasi di sini. Seperti di elimination aja. Ikut aja ke elimination interview nanti biar diarahin. Iya, di sini aja nggak apa-apa. Kan nanti habis aku terus sampean. Siap-siap speech. On cam aja itu hidupin kameranya. Aku nggak bisa on cam karena aku live stream. Aduh, gimana ini, Bang Andra? Gimana ini? Sedih ini. Sebenarnya kita main udah tadi pas ganti formasi dari 4-4-2 ya, tadi kita coba ke lebih attacking 4-3-3 tadi, malah 4-4-4-3-3 ya, 4-2-4 tadi malah. Itu lumayan berhasil sebenarnya ngurung warga D5, cuma Leno, wah kurang ajar tuh Leno tuh, lagi wangi.
Lenonya susah banget buat ditembus. Tapi ya emang good fight sih si warga delima, emang dari pemain paling balance, dari pertama pick pemain kita juga udah sama-sama tahu kalau pemain warga delima paling oke. Dan ditambah taktiknya juga oke. Dan direstui MA, jadi udah sepaket lah, emang udah jalannya buat jadi juara. Jadi congratulations buat Om Bayaki warga delima. Aku grup A. Jadi kompetisi kayak gini yang sistemnya seistilahnya kita langsung liga, kita kan kayak carrier ya, ini online carrier. Pertama kita emang taktik langsung kita ganti dari dua pertandingan pertama tuh, emang kita masih pakai taktik yang sama. Terus role-role pemainnya juga nggak pas, akhirnya kita kalah sama Delima 2-1, sama cuma imbang sama AG. Di pertandingan lawan KB itu sebenarnya juga beruntung karena udah sering ketemu KB, jadi udah apal. Nah, yang semifinal sama final ini emang dari pertandingan lawan KB kita jadi tahu mana pemain yang bisa pasnya, trollnya di mana. Itu emang tantangan kita main ciki-ciki kayak gini, itu ya kayak gitu. Kadang kita rebutan pemain dengan banyak orang sehingga pemain yang didapat kadang belum pernah kita pakai. Itu serunya sih, jadi ya kita adjust ke tweak taktik aja, jadi untungnya pas. Ya, ya, emang dengan diadakannya kita FM Ciki Combat ini, kita pengennya ke depan player FM ini jangan cuma kita berhenti di mungkin yang masih main offline mode aja, nggak apa-apa, itu emang seru. Cuma kalau emang kita udah bisa main draft mode, mungkin kita bisa bawa FM ini lebih banyak ke orang lain biar lebih terlibat ya. Terus semoga aja dengan FMG Combat ini kita udah ngundang orang dari luar, orang-orang kita nanti kalau mau berkompetisi di luar lebih dipermudah juga. Jadi nggak, kadang kita kan selalu dari administrasi aja pendaftaran G-Form aja udah tertolak kan. Jadi kapan kita mau masuk FM Draft Ranking gitu kan. Ya semoga ini awalnya, nanti FM player mungkin warga delima atau yang lain yang baru-baru nanti beli FM 23 bisa mewakili Indonesia lah, nggak cuma di lokalan aja, tapi kita bisa go internasional gitu. Ya, yeah, betul. Kita mendapatkan pemenang dari FMCG Combat 2021.
Oke, itu perjalanan kita di sepanjang Liga FM Ciku Combat. Lumayan, kita dapat runner up. Ya, beyond expectation lah. Kita pertamanya nggak expect banyak. Jadi teman-teman, ayolah kita yang belum beli FM23 ori, kita beli, kita coba main online bareng, bisa gabung ke FM Cikinya, Discordnya Garuda. Nanti tiap Jumat kita bisa main bareng. Ya. Oke, senang banget nih kita bisa berkompetisi kayak gini. Semoga ke depan kita bisa ketemu, mungkin di FM Draft Mode, mungkin di CK Mode. Sampai
Oke, singkat aja ya. Mungkin ke depan semoga kita udah bisa rutin ngadain ini misal per 3 bulan, yang tentu kita akan kolaborate sama IDFM supaya tidak bertabrakan, karena kan sebenarnya secara konsep kita beda, kita cuma one day show ya. Dan juga kita pengennya sebenarnya kayak IDFM kemarin ketika kita berikan cerita itu ke Aleh, ke Eci, mereka kaget luar biasa kan Indonesia punya kompetisi sepanjang tahun seperti IDFM. Ya kita pengen nantinya bareng-bareng bisa bikin kompetisi kompetisi FM Ciki Kombat ini jadi kompetisi rutin mungkin per 3 bulan atau 4 bulan nantinya, dengan formasi yang lebih fresh, yang lebih baru, dengan rules-rules yang mungkin lebih oke, di FM 23 nanti. Terus mungkin kita akan coba buat daftarin FMG Combat biar bisa masuk ke ranking di FM Draft Ranking. Nanti kita coba lobby ke timnya, jadi ke Sima Kyo ya. Itu aja sih. Kalau bisa sih teman-teman nanti coba lebih aktif lagi, kita bisa bikin kompetisi ini dari 8 peserta mungkin bisa lebih banyak lagi ke depan. Oke, udah om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih penonton. Oke, itu dia live streaming kita. Kita dapat runner up FMG Combat lumayan. Semoga ke depan di FM 23 kita bisa lebih oke lagi. Nanti kita adain lagi FMG Combat yang lain-lain. Oke, terima kasih semuanya. Goodbye.